Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai Leslar, update dimanapun kalian berada. Selamat malam Belover, Leslover dimanapun kalian berada. Jumpa kembali dengan channel kesayang kalian, tentunya di channel Leslar Update. Malam hari ini kita akan memberikan update terbaru, vitamin terbaru untuk Leslar semua yang ada di rumah. Selamat beristirahat dan selamat bekerja kembali. Info terupdate malam hari ini datang dari akun Instagram Lesti.Bilar, yang dimana Abang Bilar sedang berbincang manja dengan Kaisar Haito ya. Semoga dua-duanya segera melangsungkan pernikahan dan segera menuju halal agar bisa weekend dan couple-couplean lah ya, berduaan sama pasangannya masing-masing. Lucu kali ya kalau mereka sudah menikah dan halal, berduaan bawa pasangan masing-masing. Kita doakan sajalah semoga mereka semua baik-baik saja dan bisa segera halal. Dan berita kedua datang dari Pak Reza atau Pak En yang memberikan informasi bahwa sedikit informasi mengenai keadaan Dede. Alhamdulillah kata Pak En, Dede gak sakit yang gimana-gimana, hanya sedikit kena diare guys, jadi bolak-balik kamar mandi terus. Doain ya semoga Dede cepat sehat kembali menjalankan aktivitas seperti sedia kala, amin ya robbal alamin. Kita doakan ya semoga Dede baik-baik saja. Itu informasi terkini mengenai Dede Lesti. Dan berita selanjutnya atau berita yang ketiga yaitu papanya Bilar dapat hadiah kaligrafi bahasa Arab. Wow, bagus sekali ya. Dan terima kasih untuk para fans Leslar dimanapun kalian berada. Kadonya sudah diterima tuh sama papanya Bilar, dan beliau mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh fans dimanapun berada. Berita selanjutnya datang dari Ajudan Leslar yang memberikan caption, Bilar agak sulit untuk bertemu, biarkan hati ini mencurahkan kerinduan. Bila rindu tak terobati dengan pertemuan, biarkan doa yang menyatukan. Sama halnya kegelisahan yang tak berujung, biar kupasrahkan kepada Tuhan. Segala kebaikan yang terselimut di relung hati semoga mengalir untuknya. Subhanallah, sang mojang yang selalu rendah hati dan akan selalu menjadi panutan. Ini adalah doa dari para fans untuk kesembuhan Dede Lesti. Semoga Dede Lesti bisa beraktivitas seperti semula. Dari Mawadah 5084. Gak terasa ya udah 4 bulan aja. Doa yang baik-baik aja, biar saya juga bisa memperoleh doa yang baik juga. Ya Allah, ku berdoa semoga Lestra berjodoh, dilancarkan rezekinya dan selalu diberikan kesehatan, khususnya buat Dede yang lagi sakit. Moga cepat sembuh, bisa menjalankan aktivitas lagi. Kita-kita udah pada kangen banget sama Dede Lesti. Doa-doa yang terbaik dari para fans untuk Lesti, biar cepat sembuh. Kita doakan ya semoga Dede Lesti baik-baik saja dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Semoga besok hari dan momen 24 bisa menjadi momen yang terbaik untuk Leslar dimanapun berada, terutama untuk Rizky Billar dan Dede Lesti. Semoga bisa langgeng dan segera menuju halal. Kita kawal sampai halal. Ini saja yang bisa kami sampaikan update terbaru dari Leslar Update. Jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan info-info terbaru dan terupdate mengenai Leslar. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.